Oke cuy, welcome back di SU Gaming ya. Kali ini kita akan langsung aja lanjutin part 2 dari gacha akun Free Santuy ini ya, yang server dari Cahaya 3. Dia IP 9 sekarang ini, dan sisa scrollnya itu 187 ya. Ini nih, kita akan langsung saja gacha di sini. Kita lihat apakah akan hoki untuk yang pertama kali gacha ini. Ternyata nggak dapet ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, sekarang mungkin akan lebih baik jika korbankan dulu biar nggak penuh inven ya, inventory. Biar nggak penuh, kita kayak gini dulu. Dan kita bisa langsung lanjut gacha sekarang ya. Oke, kita lihat dapat apa nih sekarang. Dapat bintang 5 cuy, ada notif ya. Kita lihat dapat hero apa nih. Dapat Galene ya. Widih, dapat Galene lagi nih. Dapat Galene lagi. Oke, kita bisa lanjut lagi nih. Kita gacha lagi, dapatnya hero apa nih? Dapat Merlin muda, cuy. Gak lama dapat Galene langsung dapat Merlin muda ya. Lumayan sih buat tumbal-tumbal gitu. Apalagi ini belum ada yang bintang 11 lagi ya, atau bintang 10 baru lagi. Jadi cocok buat tumbal kalau menurut gua ya. Oke, kita langsung lagi gacha, cuy. Dan sekarang nggak dapat bintang 5 ya. Mungkin cocoknya lagi kita klik ini dulu, terus kita gacha lagi ya. Oke, sekarang apakah akan dapat? Dan ternyata kagak ya, cuy. Mungkin kita buka dulu ini, tapi ntar aja deh. Kita buka sekali dulu aja. Oke, nggak dapat, langsung saja bintang 10, bintang 10. Buka 10 ya. Dan ternyata dapat Poenik, cuy. Dapat Poenik, dapat Undin dan Harpy juga. Mantap ya, panen bintang 5 nih. Nggak buluk-buluk amat sih, lumayan ya. Kita buka nih. Sekarang dapat apa? Dapatnya witch racun, satir, nggak dapat bintang 5. Oke, kita keluar. Sabar, kita buka lagi satu. Oke, nggak apa-apa, nggak dapat. Kita langsung buka 10 ya. Dan dapatnya Teya, Arthur, nggak dapat sih. Mungkin kita akan langsung lagi buka 10. Apakah akan langsung dapat sekarang bintang 5-nya? Dan ternyata enggak ya. Mungkin harus dipancing dulu, buka satu, terus keluar. Kita gacha lagi kayak gini. Kita lihat dapat apa nih. Nah, ayo tebak dapat apa ya. Dapat Nereid, cuy. Bener-bener hero tumbal sekali nih. Dapat Tethys. Oh, kita cobain dulu buka 10 deh langsung ya. Apakah akan dapat langsung lagi? Dan ternyata dapat Karjan deui, cuy. Ya teh Karjan deui ya. Kemarin dapat Karjan, sekarang dapat Karjan lagi nih. Tuh. Panen ya. Kita mungkin akan kayak gini dulu, terus buka satu. Kita lihat enggak dapat bintang 5, keluar ke sini lagi. Buka 10 langsung ya. Apakah akan dapat bintang 5? Ternyata enggak, cuy ya. Waduh, ganjer. Legalos Asia teh. Sekarang buka langsung 10, cuy. Jadi enggak pakai keluar ya, langsung saja. Tuh, dapat Anubis lagi, cuy. Kemarin juga dapat Anubis ya. Sekarang dapat Anubis lagi buat tumbal, bisa sih. Yang elemen dark-nya dapat Arthur juga, dapat Bard. Oke. Kita coba buka satu aja dulu. Sekarang santuy dulu kayak gitu, terus keluar.
kesini ke din dulu deh. Oh itu udah dibeli ya. Kita kesini langsung gas buka penuh cuy edan. Poho orang can kayak gini ya, belum ngorbanin, lupa belum korbanin hero bintang 3. Sekarang kita kayak gini dulu. Ini udah kebanyakan sih, ini yang api aja deh. Oke, mungkin udah cukup sekarang buat gacha ya. Apakah akan dapat nih? Ternyata enggak ya. Langsung aja bukalah. Gak dapet cuy, kita harus sabar, buka satu dulu. Gak dapet. Sini kita gacha lagi 10 ya. Kan dapet bintang 5 tuh, ada notif tuh. Dapetnya Merlin muda ya. Ini dapetnya malah hero tumbal cuy. Mungkin kita akan langsung gacha lagi 10 mumpung lagi harum ya. Jangan ditunda-tunda. Udah ternyata nggak dapet cuy. Oh mantap sekali ya, ini sisa 11. Alangkah baiknya kita buka satu dulu, terus kita buka 10 langsung. Tapi kita akan keluar dulu kayak gini, langsung ke sini dan gacha ya. Waduh amat, dapat nggak juga, yang penting kita udah berikhtiar ya. Dan ternyata ada notif tuh cuy, dapat hero apa ya, Galadriel cuy. Lumayan nih buat ini tumbal. Oke, kurang hoki sih dapat Anubis doang hero darknya ya. Kita lihat sekarang di dapatnya Merlin muda lagi cuy. Ini bener-beneran panen elemen air kayaknya ya. Tinggal ikan sih ya, kurang buka di arena. So sekarang dapat apa nih? Anjay, dapatnya medusa cuy, parah pisan. Ayo dong. Idi, bener elemen air ya mah. Mengaris Batagor lagi keluar nih cuy. Terakhir kita klik aja, tek, dapatnya Thor lagi cuy. Dari kemarin dapat Thor terus elemen lainnya ya, tangan Thor nih namanya. Tangan gue bau Thor mulu nih. Thor sampai dapat 3, gue doang yang buka nih. 1, 2, 3, parah bet ya. Terus Anubis juga dapat 2, jadinya bisa buat ini lagi ngumpulin hero dark ya. Buat Nidhogg nih bisa di upgrade cuy. Nidhoggnya udah bintang, udah bisa bintang 10, tinggal ngumpulin tumbal ini. Terus di elemen anginnya dapat Galadriel, Medusa sekarang ya dapat 2. Terus di angin, di apinya dapat Karjan juga tadi, Palkri juga kemarin tuh. Di airnya langsung segini banyak nih dapat hero tumbal. Lumayan lah bisa buat upgrade tumbal ke bintang berapa gitu kan. Oke. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa gue share gacha yang part 2 nya. Thank you banget yang udah nonton dari part 1 akun Krisanto ini sampai sekarang. Tapi sebelum itu kita liatin lagi hero yang dia pakai sekarang ini. Dia pakai Dark Lord bintang 10, Pak ini Spring bintang 11, Pan bintang 11. Nidhoggnya mau di upgrade bintang 10 tapi lagi ngumpulin tumbal, dan Haleria bintang 9 ya. Dia itu Guild Pre-Layer ya. Servernya gue lupa, tapi gue ingetin lagi di sini bukain gini lagi ya. Subrek ya, Testu Gaming. Terus kita sapa juga di dunia ya nih. Oke cuy, thank you banget yang udah nonton. See you next time and bye-bye.